Oke, saatnya kita mandikan si Peggy. Dia tenang ya. Karena rambutnya gugur, bulunya gugur, jadi kita mencoba untuk memandikan dia memakai shampoo dengan harapan rambut bulu tubuhnya tidak gugur lagi. Dia tenang ya. Pintar betul ini Blacky. Jangan kebas air dulu ya. Udah dibilang jangan dulu. Kan masih belum. Habis ini baru dibilas. Habis ini baru aku lepas, kamu pergi jemuran. Pintar banget dah. Tunggu samponya meresap berapa menit, baru bisa dibilas. Yes, sambil digosok-gosok. Taringnya sudah panjang ya. Udah, dulu yang pernah dicabut, dipotong, tumbuh lagi. Akhirnya dibiarin. Ternyata taringnya, giginya tumbuh ya. Kirain. Aku berharap ini tuh bisa tumbuh bulu lagi loh. Iya, tumbuh lagi. Kayak waktunya aku siram kamu, Blacky. Pintar ya. Ntar ya, ntar ya. Belum. Lagi? Ayo saatnya. Bila. Lagi. Oke, kepalanya. Harus ini baru kebas badannya. Udah kebas badan. Yeay.
ya. Lepasin dia ya. Jangan dulu ya. Nanti dia pi kasih kotor diri di ini apa. Biasa di situ. Biasa nanti itu yang bisa dia jemuran. Ya. Pokoknya dia jemuran. Dia cari tempat untuk berguling-guling. Di tempat sana. Dilepas. Di sini juga bisa. Jangan. Nah, udah di sini aja. Di sini sudah. Di sini black key with me. Eh, jangan dibunuh aku dong. Kebas badan, Blackie. Ya, bentar. Lagi Blackie, kebas badan. Kebas badannya. Kebas badan, 1, 2, 3. Ayo kebas badan. Udah cari tempat untuk hangatkan diri. Udah ya, lepas ya. Lepas. Tunggu, tunggu aku lepas. Jangan makan orang ya. Kalau udah, kalau sudah bersih kembali rumah. Gede ya dia ya. Jumbo. Tapi mandiin juga enggak? Tidak usah. Di rumput-rumput. Sudah hilang dari harapan kita. Cuaca kali ini cerah ya. Cerah berawan. Sini hancur itu bunga. Mana dia? Dia lagi ini di sana. Si. Ini kayaknya selesai. Coba sama untuk ada. Si pupi dimandikin.